Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih menjadi pengikut setia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hingga detik ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan dan keislaman kita. Dan juga hingga detik ini mudah-mudahan kita masih meniti dan menapaki serta menyusuri siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan solihin. Karena merekalah orang-orang yang mendapatkan nikmat sangat spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama mengatakan bahwa empat golongan tersebut telah mendapatkan nikmatul khassah akhas, yaitu nikmat yang spesial, yang lebih khusus lagi, yang spesial dari yang spesial, yang khusus dari yang khusus. Karena nikmat yang umum, pemenuhan kebutuhan fisik Allah berikan kepada semua hambanya, yang muslim maupun yang kafir, yang Allah cintai maupun yang Allah benci, yang taat maupun yang maksiat, kebutuhan-kebutuhan secara fisik Allah penuhi, karena itu adalah nikmatul ammah, kenikmatan yang umum seperti makan, minum, kendaraan, tempat tinggal dan lain-lainnya. Dan orang-orang beriman secara khusus Allah berikan nikmatul khassah, kenikmatan yang spesial, yaitu berupa keimanan, berupa hidayah, berupa ilmu dan juga kesempatan beramal soleh. Maka di antara orang-orang beriman ada kelompok yang mendapatkan nikmat lebih khusus lagi, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin, di mana kita mengikuti jejak mereka karena mereka berada di atas siratal mustaqim. Sebagaimana kita setiap hari meminta kepada Allah minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu nikmat yang spesial dari yang spesial, alaihim atas mereka. Yang Allah sebutkan mereka di sini adalah sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah menyatakan, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan siddiqin, orang-orang yang jujur, baik jujur dalam masalah akidah, yaitu sidqun fil aqidah wa huwa al ikhlas, jujur dalam masalah akidah yaitu ikhlas,
Dan juga sidqun fil maqal, yaitu jujur dalam ucapan, apa yang dikatakan sesuai faktanya. Dan sidqun fil fi'al, jujur dalam perbuatan, mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wasyuhada, yaitu orang-orang yang alladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Maka sebuah anugerah bagi kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman, Allah berikan nikmat yang umum dan nikmat yang khusus, yaitu berupa keimanan dan hidayah serta ilmu. Dan mudah-mudahan kita setia mengikuti jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat secara lebih khusus lagi, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada, dan solihin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus terus-terus kita ingat. Terus-terus kita ingat-ingat, karena seringkali kita ini merasa heran, takjub, terpesona dengan orang-orang kafir yang mendapatkan nikmat yang umum yang mungkin lebih banyak dari kita, padahal kita mendapatkan nikmat yang khusus, yaitu berupa hidayah, pemahaman agama yang benar, serta diberi kesempatan untuk amal soleh. Maka alhamdulillah pada malam hari ini, nikmat yang umum maupun nikmat yang khusus Allah berikan kepada kita. Semoga kita diberikan keistiqomahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas nikmat yang khusus, yaitu di atas hidayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri khususnya, dan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, tentang salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Ali Imran, surat ketiga, di ayat yang ke-186. Surat Ali Imran ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini nampaknya perlu diingatkan kembali biar saya sendiri ingat dan Bapak Ibu juga ingat, bahwa dalam mengarungi kehidupan ini sebagai seorang muslim, kita benar-benar akan mendapatkan berbagai macam ujian dari semua sudut. Namun pada kesempatan hari ini fokus terutama ujian yang datangnya menimpa secara global kaum muslimin. Karena ujian secara pribadi setiap orang dapat, ada yang ringan, sedang, maupun berat, sesuai kadar keimanan masing-masing. Mari kita simak, kita perhatikan, dan kita kaji. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan dan menjadi bahan untuk mengoreksi diri kita, sekaligus memotivasi dan mengingatkan kita semuanya. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 186. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. الله memulai firman-Nya dalam ayat ini dengan huruf lam taukid, dan juga di ujung kalimat ada nun taukid, artinya lam dan nun sebagai penguat, menunjukkan sangat, ya, penyangatan. Latublawunna, sungguh benar-benar kalian akan diuji. Jadi Allah menegaskan sampai ada kata la, sungguh-sungguh, benar-benar, sak temene, ya, benar-benar kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kepastian, dan para ulama menyebutnya sebagai sunnah kauniyah yang pasti akan menimpa. Sungguh kalian akan diuji. Nah, ini diuji dalam tiga hal dalam ayat ini.
Yang pertama, fi amwalikum, diuji dalam harta kalian. Wa anfusikum, yang kedua, yang lebih berat lagi, diuji dengan diri kalian. Yang ketiga, wala tasma'unna, dan kalian benar-benar akan mendengar, minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang musyrik. Apa yang akan kita dengar, yang akan menimpa kita? Adzan katsira, perkara yang menyakitkan kaum muslimin, dan itu jumlahnya sangat banyak. Perkara-perkara yang menyakitkan bagi kaum muslimin, ya. Dan jika kalian sabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang lebih diutamakan. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya membawakan sebuah kitab tafsir, salah satu kitab tafsir, karena banyak pilihan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, yaitu kitab yang mudah, ya, karena tafsir ini menurut saya simple, merangkum dari tafsir-tafsir, yaitu tafsir Taisir Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala wa yukhatibul mu'minina annahum sayabtaluna fi amwalihim minan nafaqatil wajibati wal mustahabbah wa minal ta'ridi li itlafiha fi sabilillah. Ini yang perlu kita ingat-ingat Bapak Ibu jamaah sekalian. Beliau menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan info penting kepada kita semuanya. Dan Allah mengajak berbicara orang-orang beriman, maksudnya memberitahukan kepada orang-orang yang beriman, bahwasannya mereka akan diuji yang pertama dalam perkara harta. Apa yang dimaksud diuji dengan harta ini? Harta ini minan nafaqati alwajibatil wal mustahabbah wa minal wa minat ta'ridi li itlafiha fi sabilillah. Bagi kita yang diberi amanah berupa harta, Allah akan uji, yaitu dengan infak yang wajib maupun yang sunnah, dibelanjakan dalam perkara yang wajib atau yang sunnah, dan juga diujinya dengan yaitu menyediakan harta tersebut untuk dihabiskan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun di antara kita yang diberi amanah berupa harta, Allah akan tunggu, Allah akan lihat, Allah berikan ujian apakah harta ini diinfakkan di jalan Allah, termasuk dalam perkara-perkara yang wajib seperti zakat, atau perkara-perkara yang sunnah seperti sedekah pada umumnya, dan apakah harta itu juga dialokasikan fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jamaah sekalian, bagi kita yang diberi uji, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta, betul-betul harus siap-siap dengan ujian ini. Apakah dari harta yang Allah titipkan itu ada yang dinafkahkan, diinfakkan dalam perkara-perkara yang wajib, contohnya zakat, ya, termasuk zakat mal. Coba bagi kita yang diberi amanah berupa harta, bisa berupa tabungan, apakah sudah mencapai nisab, batas minimal, dan apakah sudah dimiliki 1 tahun, maka jika iya, ada kewajiban zakat 2,5%, yaitu zakat dari simpanan. Ini merupakan konversi dari zakat emas maupun perak, atau bisa berupa emas perak, maka juga kalau sudah menyampai nisabnya
dan dimiliki 1 tahun penuh, maka ada kewajiban zakat mal. Yeah. Bagi yang bertani, apapun hasil taninya, bila sudah mencapai nisab setiap panen, bukan setahun sekali, setiap panen, ya nisabnya 750 kg, apakah padi atau sayuran, buah-buahan, apa saja. Jika saat panen mencapai berat 750 kg, 5 wasak, maka jika airnya dari air yang gratis dari alam, zakatnya 10%. Kalau airnya memakai biaya, pompa air atau harus bayar, maka zakatnya 5%. Barangkali ada yang bertani. Ya. Sekarang sudah jarang ya di perkotaan kayak gini yang bertani ya, tapi mungkin ada barangkali. Yang beternak terutama unta, sapi dan kambing. Nah, juga ada zakat malnya. Kemudian yang berdagang atau perniagaan, yang bertransaksi jual beli dari keuntungan bersih serta stok yang diputar di total, bila sampai nisabnya maka ada kewajiban bayar zakat mal dan seterusnya. Ini ujian Bapak Ibu jamaah sekalian, apakah sudah kita penuhi dari menafkahkan harta yang sifatnya wajib ini, yaitu zakat. Bila sudah, berarti dalam perkara ini sudah lulus ujian yang pertama. Yang kedua, apakah juga ada alokasi untuk infak yang bersifat sunnah seperti sedekah pada umumnya, apapun alokasi dan penggunaannya, jika itu disedekahkan maka merupakan bukti sudah lolos ujian dalam urusan harta ini. Nah, yang cukup berat lagi adalah harta itu dialokasikan, disiapkan sebagiannya untuk dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya secara khusus kalau fi sabilillah, dalam biaya perang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini yang dimaksud Allah akan menguji siapapun yang diberikan harta pada saat ini, apakah lulus atau tidak ketika dia menunaikan zakat yang wajib, kemudian menambahnya dengan sedekah yang sunnah dan juga mengalokasikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah lulus dari ujian yang pertama, dan ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kecenderungan manusia untuk mendapatkannya sulit, maka mengeluarkannya juga sulit. Ya. Belum lagi banyak dibayang-bayangi kemiskinan, kalau saya keluarkan nanti berkurang dan sebagainya. Nah, ini ujiannya bagi orang-orang yang punya harta. Kemudian yang kedua, wafi anfusihim, diuji dalam diri-diri mereka. Wafi anfusihim minat taklifi bi'akba'it takalifi as-saqilati ala kathiri minan nas kal jihadi fi sabilillah wa ta'arrudu fihi lita'ab wal qatl ya wal asir wal jarh. Nah, yang kedua ini lebih berat dari yang pertama, diuji dengan diri kita, yaitu dengan pembebanan yang cukup berat, di mana kebanyakan manusia ini merasa berat untuk melakukannya, seperti kal jihadi fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengalami kelelahan, kecapean, mungkin terbunuh, mungkin tertawan, mungkin terluka. Masya Allah Pak, ini tidak mudah Pak, betul-betul tidak mudah. Karena banyak di antara kaum muslimin, kalau belum dibutuhkan berperang, bahas perang itu ringan ya. Kayak jadi
lalapan jihad, tapi ketika genderang perang ditabu, dikumandangkan ayo jihad, susah sekali Pak. Ya. Saya jadi teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Ini kisahnya Raja Talut ya. Kalau tidak salah Al-Baqarah ayat 146. Mbak saya cari. Di dalam surat Al-Baqarah, maaf keliru, 246 ya, bukan 146. Surat Al-Baqarah ayat 246. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa id qalu linabiyyin lahum ub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana para pemuka Bani Israel, para pembesar Bani Israel setelah Nabi Musa wafat, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, setelah wafatnya Nabi Musa, dilanjutkan oleh Nabi Harun, kemudian setelah itu silih berganti Bani Israel dipimpin oleh para nabi dan raja-raja mereka. Para nabi mayoritas keturunan dari Lewi, sementara para raja keturunan dari Yehuda, dari Bani Israel. Namun karena mereka meninggalkan agama, meninggalkan Taurat, jauh dari agama, tenggelam dalam kesibukan dunia, akhirnya Allah berikan musibah, terputusnya kenabian dan terputusnya raja, sehingga mereka dijajah oleh bangsa lain, termasuk di sini adalah oleh bangsa Mesir yang dipimpin oleh Jalut atau Goliat. Karena sudah lama dijajah, diusir, dibunuh, ditawan, sudah bosan, maka mereka berharap ada seorang nabi, karena adat kebiasaan mereka raja itu dipilihnya oleh nabi mereka. Yang mereka butuhkan seorang nabi yang menunjuk seseorang menjadi raja. Karena tidak ada pemimpin itu sangat berat. Tidak ada komando itu sangat berat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat menunda pemakaman Rasulullah dan mendahulukan mencari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tertunda pemakaman Rasulullah karena mendahulukan mencari pengganti atau khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya diputuskan Abu Bakar. Maka ketika sebuah negara, perkumpulan atau apapun tidak ada pemimpinnya, goncang. Sampai tiba akhirnya ada seorang nabi ditunjuk, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkenal itu Nabi Samuel, didatangi oleh para pembesar Bani Israel. Nah, ini jadi catatan penting bagi kita. Di mana para tokoh, para pembesar itu datang kepada nabi ini dan dia mengatakan, ya, dia mengatakan ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ya, tunjuk salah satu dari kami sebagai raja, sebagai pemimpin, dan kami akan berperang bersamanya. Ispokoknya nabi sampean pilih no raja, nanti kalau sudah ada yang dipilih jadi raja, kami siap berjihad, kami siap berperang, kami sudah lama dijajah. Maka apa yang dikatakan oleh nabinya, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Ya, nabi mereka menjawab, jangan-jangan kalau diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang, malah mundur. Kalau perang itu belum ada, bahas jihad itu enteng. Dikit-dikit jihad, dikit-dikit perang. Tapi begitu, ayo berangkat, berbagai alasan diajukan. Alasan, wah saya banyak utang, nanti kalau mati, mati syahid pun tidak akan masuk surga karena punya utang. Ya. Padahal kalau enggak berangkat, belum jaminan utangnya lunas dan bisa jadi keburu mati, bukan di medan perang. Nah, maka berat Bapak Ibu jamaah sekalian, wajar manusia merasa berat untuk berperang. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai nabi, seorang nabi, Nabi Samuel mengatakan, "Wah, kalau kalian tuh ngomong-ngomong perang, nanti kalau diperintahkan perang, kalian enggak akan perang." Sampai mereka akhirnya meyakinkan, qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina.
Maka mereka mengatakan, "Ah, pasti kami akan berperang di jalan Allah. Bukankah kami ini sudah diusir? Kami diusir, anak-anak kami diusir. Ya pastilah kami perang, mau perang." Maka falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Maka ketika diwajibkan perang atas mereka, mereka pada mundur semuanya kecuali sedikit. Yang mayoritas pada mundur kecuali sangat sedikit tersaring, ya. Nah, ini jadi pelajaran Bapak Ibu jamaah sekalian. Pada saat ini kita yang diberi amanah berupa harta diuji, apakah harta ini dinafkahkan pada perkara-perkara yang diwajibkan dan disunnahkan, dan apakah hartanya ini dialokasikan untuk fisabilillah. Yang kedua, dengan jiwa, yaitu dengan capek, lelah, ngantuk, terluka, bisa terbunuh, bisa tertawan, meninggalkan keluarga, kampung halaman. Ini tidak mudah, Pak. Tidak mudah, betul. Ya. Coba tanyakan kepada bapak-bapak kita TNI. Ya, memang sudah tugasnya dan juga memang sudah komitmen membela Ibu Pertiwi. Ya, tapi sebagai manusia saat berangkat pasti ada rasa berat itu ada. Apalagi kita yang tidak biasa dilatih perang. Bapak-bapak kita TNI sudah mumpuni, latihan sudah ngelontok istilahnya ya, berbagai senjata sudah bisa cara mengoperasikannya. Fisiknya juga dilatih kuat dan memang disiapkan untuk berperang. Tapi ketika berangkat banyak yang berat juga. Bagaimana keluarganya, bagaimana istrinya, tidak mudah, Pak. Bagaimana dengan kita, ya, lebih berat lagi. Hanya ringannya saat dibahas, tapi saat ayo berangkat tidak mudah, sedikit sekali yang siap. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini ujian bagi kaum muslimin. Nah, lalu yang ketiga, setelah diujinya dengan harta, ini paling ringan. Sebenarnya diuji dengan harta itu paling ringan, Pak. Kalau diuji dengan harta saja tidak lolos, yakin dengan jiwa tidak akan mungkin lolos. Karena kehilangan harta lebih mudah dari kehilangan jiwa. Maka kalau di sesi pertama disuruh berkorban dengan harta sudah tidak lulus, apalagi di sesi kedua berkorban dengan jiwa, lebih berat lagi, semakin meningkat. Nah, ada yang lebih berat lagi dari ujian jiwa, yaitu ujian yang menimpa agama seseorang. Ya. Ujian yang menimpa agama seseorang. Selanjutnya Allah menyatakan, setelah kalian akan diuji dengan harta, kemudian dengan jiwa kalian, walatasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adhan kathiro. Dan kalian akan mendengar dari orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, dan dari orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang menyakitkan, dan itu sangat banyak. Ujian yang menimpa kaum muslimin adalah kezoliman, ya, penindasan, hal-hal yang menyakitkan dari musuh-musuh Islam, baik dari kalangan ahlu kitab maupun orang-orang musyrikin. Ya, bukan hanya ucapan yang menyakitkan, yang menistakan agama kita, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, menghina Allah subhanahu wa ta'ala, menghina kaum muslimin, kaum muslimat, bahkan juga lebih dari sekedar ucapan, bisa juga dengan tindakan pelecehan terhadap Al-Quran, Al-Quran dibakar dan sebagainya. Bahkan beberapa wilayah di dunia ini ditindas, dizolimi secara fisik dengan invasi-invasi militer dan juga dengan penindasan demi penindasan. Ini terjadi menimpa kaum muslimin. Maka ini ujian Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan ini kenapa disebut ujian agama, ya. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi orang-orang yang ditindas karena alasan agama yang tidak kuat, dia akan melepaskan agama itu. Ah, saya enggak kuat jadi orang Islam, diuji terus. Mending lepas saja agama ini, na'udzubillah. Tidak lulus dalam masalah ini. Ya. Maka pada hari ini dan sebenarnya secara terus-menerus musuh-musuh Islam terus menyakiti kaum muslimin dengan berbagai cara, dan banyak di antara kaum muslimin
yang tidak tahan dengan ujian ini sehingga merasa betapa beratnya jadi seorang muslim, ya. Maka ujian yang paling berat adalah ujian yang menimpa agama karena menyangkut keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun berkaitan dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan dengan memahami sebab turunnya sehingga kita pun bisa mengaplikasikannya dengan mudah. Sebelum peristiwa perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi satu kaum, yaitu di rumah Al-Harith bin Khazraj. Di sana berkumpul ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang musyrikin, kemudian juga termasuk ada orang-orang munafik, termasuk ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Rasulullah datang di tengah-tengah perkumpulan mereka, dan di situ pun ada kaum muslimin campur di situ, ngumpul. Ada orang-orang musyrikin, ada ahlu kitabnya yaitu Yahudi, ada orang-orang beriman, dan juga ada orang munafik. Bahkan tokohnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasulullah datang dengan mengendarai kuda, lalu turun dan beliau masuk di tengah kerumunan orang-orang tersebut. Dan disitulah Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdakwah di tengah-tengah orang-orang tersebut. Maka tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul laknatul alaih menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya, dengan mengatakan, "Hai Muhammad, sebaiknya engkau kembali ke tungganganmu dan pergi, ya. Karena kalau orang itu tertarik kepadamu, dia akan menyusul kamu, akan datang ke rumahmu. Enggak usah di sini." Ini perkataan yang sangat pedas. "Muhammad, kamu enggak usah ngomong di sini, ya. Enggak usah banyak bicara di sini. Kamu kembali ke tungganganmu, naik ke tungganganmu, kemudian kamu pergi. Kalau memang kamu benar, pasti orang-orang akan datang ke rumah kamu belajar." Dengan kata lain, diusir oleh orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena memang dia digadang-gadangkan akan menjadi pemimpin Madinah sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kalah pengaruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melawan tidak berani, tapi juga masuk Islam tidak ridho, maka dia pura-pura masuk Islam dan sering menyakiti Rasulullah dan kaum muslimin. Maka setelah itu Rasulullah akhirnya beranjak pergi setelah menenangkan kaum muslimin, karena waktu itu para sahabat tidak terima, terjadi geger, ya, terjadi keributan, ya. Rasulullah dibela oleh para sahabat, tidak terima dengan ucapan yang begitu menyakitkan tadi. Namun Rasulullah menenangkan semuanya dengan penuh kesabaran. Beliau menenangkan dan beliau mengatakan, "Baik, saya akan pergi." Kemudian beliau menuju kuda beliau. Saat naik ke atas kuda, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini, di mana Allah menyatakan, "La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira." Dan sungguh kalian akan diuji dengan harta kalian, jiwa kalian, dan kalian akan mendengar kata-kata yang menyakitkan dari ahlu kitab dan orang-orang musyrik, dengan kata-kata yang menyakitkan dan tindakan yang menyakitkan cukup banyak. "Wa in tasbiru," jika kamu sabar, "wa tattaqu," dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan, "Fa inna dzalika min azmil umur," maka sesungguhnya itu adalah perkara yang lebih utama, lebih baik, lebih diutamakan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama, bahwasanya kita harus meyakini akan sunnatullah atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang berjalan. Dan sudah sunnatullah bahwa orang-orang beriman akan diuji baik secara individu maupun secara global kaum muslimin. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang beriman akan diuji dengan harta, dengan jiwa, dengan anak-anaknya, dengan istri-istrinya,
dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan temannya, terus akan terus datang silih berganti. Setiap orang beda-beda, ya, tergantung level imannya. Maka di samping ujian pribadi masing-masing, ada ujian yang menimpa kaum muslimin secara global, dan itu akan terus berlangsung, Pak. Dengan demikian pelajarannya adalah kita menerima segala takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kebaikan bagi kaum muslimin. Yang kedua, dengan membaca ayat ini dan ayat-ayat yang senada, bahwa kita harus selalu siap, Pak, ini. Orang itu kalau siap akan lebih ringan daripada tidak siap. Ya. Kita yang biasa latihan bela diri, kalau bersiap, ya, walaupun kena pukul itu lebih ringan, Pak, daripada pas tidak siap dipukul, ya. Dengan pukulan yang sama saat kita siap sama dengan tidak pasti beda, Pak. Kalau tidak percaya dicoba. Ya, sama-sama ahli bela diri. Lagi lengah, kita tidak persiapan, tidak pasang kuda-kuda, dan dipukul dengan pukulan yang keras, sempoyongan. Tapi kalau siap, walaupun kena, seandainya nggak bisa menghindar atau tidak bisa menangkis, tapi siap itu lebih baik. Maka dengan membaca ayat-ayat seperti ini, supaya kita siap terus, bahwa kita ini akan diuji terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik secara pribadi masing-masing, diuji dengan keluarga terutama, Pak. Diuji dengan keluarga. Para suami diujinya oleh istri-istri, ya, para istrinya. Ya, maksudnya para itu karena bapak-bapak kan banyak di sini. Ya. Karena saya nggak tahu di sini rata-rata satu istrinya. Ya, para istri bapak-bapak, begitu maksud saya, ya. Ibu-ibu jangan salah paham, ya, Bu, ya. Maksudnya karena banyak hadirin di sini. Diuji dengan istrinya, diuji dengan anak-anaknya, yang istri juga diuji dengan suaminya. Ini yang paling sering, keseharian bahkan. Nah, maka ini terus akan berlanjut, tidak akan pernah selesai datang silih berganti sampai kita meninggal dunia. Bila kita menjalaninya dengan sabar, ujian demi ujian yang datang itu menghapus, menggerus dosa-dosa kita sampai akhirnya tanpa kita sadari saat meninggal dunia ternyata bersih dosa-dosa itu. Allah bersihkan dengan ujian-ujian itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya, sebagai seorang mukmin kita juga harus siap dengan ujian yang menimpa kaum muslimin secara global pada hari ini. Akan terus, Pak, itu, Pak. Diserang dari berbagai sudut, diserang dari berbagai arah, dikepung, ditawur, hanya banyak orang yang lalai dan tidak merasa. Ya. Pada hari ini banyak kaum muslimin yang tidur pulas. Tidur pulas, tidak sadar kalau musuh itu ngepung, Pak, dari semua sisi. Rasanya itu enjoy, cuma kerja, pulang kerja, istirahat, kerja lagi, ketemu keluarga yang sudah keluar, itu aja. Padahal musuh-musuh Islam bekerja siang dan malam, mengincar kita, dan berada di sekeliling kita tanpa kita sadari. Ini yang harus kita siap. Apakah jaminan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sebagai kaum muslimin hari ini tidak diincar oleh musuh-musuh Islam, terutama orang-orang komunis, orang-orang Syiah? Apakah jaminan tidak diincar seperti itu? Siapa yang menjamin kita ini selamat? Ya, maka kita sebagai kaum muslimin harus siap dengan ujian, dengan hal-hal yang menyakitkan, dan itu akan terus berlangsung. Bahkan semakin mendekati gerbang kiamat, ujian itu semakin besar. Walaupun nantinya Allah akan selingi dengan kemenangan, dengan keindahan, tapi tidak lama, Pak. Imam Mahdi memimpin kaum muslimin nantinya itu sekitar 7-9 tahun. Kemakmuran merata itu hanya 7-9 tahun. Karena ada hadis yang menjelaskan 7, ada yang 8, ada 9. 7-9 tahun. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan bumi sehingga tanaman begitu banyak, buah-buahan, sayuran dan lain-lain dengan kualitas yang super. Dan juga Allah akan gemukkan hewan-hewan ternak dan diperbanyak susunya. Madu dari lebah-lebah akan dikeluarkan semuanya. Segala perbendaharaan bumi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Mahdi itu akan membagi-bagikan harta hasisan atau sahihan, yaitu merata di kalangan kaum muslimin di seluruh dunia. Merata, semuanya kaya, semuanya makmur. Tapi itu cuman
7-9 tahun. Sisanya ujian yang berat-berat. Walaupun ujian berupa rizki dan kemakmuran juga termasuk bagian dari ujian. Allah menyatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan sesuatu yang baik maupun yang buruk sebagai fitnah. Maka ujian sangat besar. Di akhir zaman, kaum muslimin harus siap dengan berbagai macam rintangan dan ujian demi ujian. Bahkan di akhir zaman, kaum muslimin akan berperang dengan perang yang sangat banyak dan juga termasuk perang-perang yang besar, terutama sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Muslim, ada 4 perang terbesar. Ya, yang pertama menaklukkan Jaziratul Arab. Ini juga tidak perkara mudah. Yang kedua berhadapan dengan Iran, Persia. Yang ketiga, ini yang sangat berat sekali karena sebelumnya kaum muslimin kompromi bersinergi dengan Bani Aspar, yaitu Rum atau Romawi, Eropa dan Amerika serta sekutunya, namun berkhianat sehingga terjadi perang yang sangat besar. Dan yang tidak kalah dahsyatnya adalah perang melawan Dajjal dan pasukannya, terutama dari kalangan Yahudi. Ini di antara 4 perang, belum lagi perang-perang yang lainnya melawan Ya'juj wa Ma'juj, termasuk juga penaklukan Konstantinopel dan lain-lainnya. Maka baik secara individu maupun secara global, kaum muslimin, kita sebagai orang beriman akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sunnatullah dan kita harus selalu siap dengan segala ujian ini. Maka mudah-mudahan kita senantiasa berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atas hidayah, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa melewati semua rintangan, cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Demikian sedikit wawasan dan sedikit pembahasan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 186. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.